Assalamualaikum jemaah YouTube ya. Terkeren, terkece, tidak sombong, rajin menabung dan rajin senyum. Kali ini kita akan memainkan game Nightmare in Squid File. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, kita akan menjemput Squidward yang ternyata telah berubah menjadi zombie yang sangat mengerikan ini. Seperti apakah kengerian dari memainkan game ini? Langsung saja kita mulai. Oke, jemaah. SpongeBob, wake up. We must find Squidward. Oh, it's already. Ternyata SpongeBob ketiduran. Kalau begitu, kita disuruh mencari Squidward di tengah pemukiman Squid File ini, dan kita harus mengetuk-ngetuk pintu ini satu persatu. Hello. Hello. Assalamualaikum. Tapi kita atur dulu settingnya sedikit. Mari kita mencet. Wow, jemaah, lihat di sana ada asap yang bertebaran. Apakah mungkin kita harus pergi ke sana? Tapi sembari itu kita mengetuk pintu ini satu persatu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ada yang melihat Squidward di sini? Where is everybody? Di mana semua orang? Di mana semua orang? Assalamualaikum, Squidward. Assalamualaikum. Did you hear this? Gak ada yang dengar, jemaah. Hah? Apa itu? Wow. Jemaah, lihat kan. Squidward bisa menembus rumah ini. Waduh. Tapi coba kita ketuk di situ. Mungkin saja dia keluar. Assalamualaikum. Sahur, oi, sahur. Oke, kita maju lagi nih ke depan. Oke, kita cek satu-satu. Assalamualaikum, ada yang melihat Squidward? Halo? Wah, sepertinya tidak ada. Coba kita cek lagi. Patrick, where are you? Hah, Patrick? Waduh, jemaah, di mana Patrick berada? Tega-teganya dia meninggalkanku sendiri. Aku kan takut sendiri di sini. Aduh, ayo-ayo, kita maju ke depan sampai kita mencari Squidward. Squidward ya, dan Patrick juga. Wah, sepertinya ini sangat tidak berguna. Lalu kita harus kemana, jemaah? Coba kita cek ini. Oh, katanya the flying guy. Jadi kalian ingat gak di episode Squid File ini, di mana ada episode di ending episode itu Squidward menaiki blower ini dan akhirnya dia jatuh kembali di sini ternyata. Oke, kita cek lagi. Assalamualaikum. Aduh, tidak ada yang mau membukakan pintunya kah untukku? Halo? Ato? Aduh, jamaah. Lihat, di situ ada Squidward. Coba kita cek di sana. Tapi tidak ada, jemaah. Oke, kita cari lagi. Tunggu, siapa itu? Oh, jemaah, ternyata Patrick ada di sana. Patrick, kau tega sekali meninggalkanku sendiri. Patrick, where have you been? Patrick, kamu dari mana? Looking for something to eat. Oh, ternyata Patrick lapar dan dia ingin mencari sesuatu untuk dimakan. Kamu makan apa, Patrick? Candy, apakah aku bisa memakannya juga? Oh, ternyata tidak. Kau pelit, Patrick. Nanti kalau makan, ajak-ajak ya. Wow, wow, apa itu? Hey, Squidward! Squidward! Tapi... Hah? Jamaah... Dia hilang! Lalu kita harus kemana, jamaah? Apalagi itu? Wow. I didn't know the Flying Dutchman has a bicycle. Oh, ternyata itu adalah bicycle Flying Dutchman. Wow, jamaah! Apa itu? Wow, ada mobil. Bisakah kita mengendarainya? Oh, ternyata bisa. Oh, ternyata Patrick juga otomatis naik. Baru saja aku ingin memanggilnya. Oke, kita jalan. Pagi-pagi, malam-malam naik mobil. Kita mencari Squidward untuk lus. Squidward, kau di mana sebenarnya? Aduh, maaf, guys. Kemampuan mengemudiku kurang baik, jemaah. Mungkin karena aku menggunakan SpongeBob di sini. Lalu kita harus kemana ini, jemaah? Coba kita ke sini. Lama kelamaan, rumah-rumah ini tampak semakin mengerikan ya, jemaah. Oke, kita jalan lagi.
Hei, apa itu di depan? Coba kita turun. Tunggu, Jemaah. Itu kan! Okay, itu kan! Squidward, Jemaah! Halo, Squidward. Kenapa kau ada di dalam sana, Squidward? Kau tidak bisakah keluar di sana? Siapa yang mengurungmu? Oh, ternyata kita harus menekan tombol ini. Maybe we must prep. No, I was not. Okay, biarkan Patrick yang menghitung. What did he say so? 4, 7, 12. Well, what comes next? No. Okay. Wah, terima kasih Patrick, kau sangat hebat. Akhirnya, dengan kerjasama yang baik dengan Patrick, akhirnya kita bisa masuk juga. Apa yang membuat Squidward sampai dikurung di sini? Squidward, kami telah mencarimu sepanjang hari. Kenapa kau ada di sini? Oh, akhirnya dia bilang dia senang banget melihat kita. Katanya, Squidward yang ada di tempat ini kanibal. Dan mereka mengurung dia di sini. Katanya kita harus menemukan kunci yang ada di dekat taman sana tadi. Oh my god, Jemaah. Ternyata Squidward yang ada di sini semuanya kanibal. Lihat, Jemaah. Banyak sekali mayat-mayat yang bertebaran di sini. Mungkin saja kalau kita terlambat, Squidward akan jadi seperti ini. Wah, sangat mengerikan. Langsung saja kalau begitu kita mencari kunci. Lihat sana yang mengkilat. Apakah itu kunci? Oh my god. Lihat, Jemaah. Mereka saling memakan satu sama lain. Ternyata mereka benar-benar kanibal. Awas Patrick, kau jangan di situ. Nanti kau juga dimakan, Patrick. Satu lagi yang ada di sana. Mari kita pancing dia untuk menjauh ke sini. Sangat mengerikan, Jemaah. Aku tidak sangka Squidward bisa jadi seperti ini. Ayo kemari, kemarilah. Kemari. Oke. Okay. Hai Patrick. Aduh Patrick, jangan kau di situ, nanti kau juga dimakan. Oke. Waktunya kita mengambil kunci yang ada di situ. Mana kuncinya? Oh, itu dia. Ternyata kita ditangkap dari belakang, Jemaah. Oh my god. Kita juga dikurung di sini. Lalu bagaimana kita bisa keluar? Halo, tolong. Oh, kita disuruh mengambil kunci yang ada di sini. Oke. Oh, akhirnya kita semua bisa kabur. Lalu ayo kita pergi dari tempat ini. Ah! Ada suara klakson di mana-mana. Cepat, bergegas. Patrick, Squidward. Tunggu, bagaimana cara duduk mereka? Oke, langsung saja kita gas. Oke, Jemaah. Akhirnya kita bisa pergi dari tempat ini. Tapi kita harus lewat mana ini? Oh my god! Apakah kita bisa menabraknya? Oh, aku kira kita akan ditangkap. Ayo, kita cepat bergegas pergi dari sini, Mama! Aku sudah mulai ketakutan. Ayo, go, guys! Come on! Ada Squidward lagi. Kenapa mereka semua bisa berubah menjadi zombie? Oh my god, Squidward, apa yang terjadi sebenarnya pada teman-temanmu ini? Apakah mereka lambat makan pagi, makanya mereka jadi zombie? Okay, lalu kita harus kemana ini, Jemaah? Ada terlalu banyak. Lalu kita harus lewat mana ini, Jemaah? Waduh, aku bingung. Kita bisa keluar lewat mana ini sebenarnya? Coba kita perhatikan lagi dengan lebih baik. Di mana jalan keluarnya? Oke, kita coba saja dulu terus ke depan. Mungkin ada jalan keluar di sekitar sini. Kita eksplor dulu ya, Jemaah. Sambil kita melihat di mana jalan keluar sebenarnya. Kalau aku lewat sini, oh ini jalan memutar. Coba kita kembali. Ini jalan memutar ya. Berarti, oh itu ternyata jalan keluar. Oke, langsung saja kita gas secepat mungkin, Jemaah. We are the champion, my friends. Apa ini? Tempat apa lagi ini? Oh, ini adalah neraka. Neraka yang berisi para Squidward. Wah, ada Squidward zombie di depan, Jemaah. Dan dia
tidak membiarkan kita lewat dari tempat ini. Sana kau, jauh-jauh. Oke, oke, kita bisa keluar dari mimpi buruk ini bersama-sama dengan kekuatan persahabatan. Let's go, let's go, let's go. Kita bisa menghindarinya karena kita adalah sahabat. Sahabat. Keluarkan kekuatan persahabatan SpongeBob, Patrick, dan juga Squidward Tuntuklus. Oke, oke, oke. Yeah. Ah! Tunggu, tunggu. Ayo, kita fokus, 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 fokus. Apakah, wah, makin banyak jemaah. Ayo, ayo, kita keluar dari sini. Cepat. Waduh. Obstacles-nya semakin muncul bertubi-tubi. Oke, kita bisa dengan kekuatan persahabatan. Yo, yo, kita berjalan, bergegas, melewati semua ini. Yo, yo, ayo kawan-kawan, kita bergegas melewatinya. Langsung saja kita ngebos. Yo! Akhirnya jemaah, kita bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Hah? Ternyata kita terkurung dalam mimpi buruk. I have the burning leaf flower. Let's claim this place. Kita harus membersihkan tempat ini. Dari apa? Apakah dari makhluk-makhluk itu? Benarkah? Sini kalian. Sini kalian. Wah! Maju kalian satu persatu. Maju sini. Aduh, tidak kena. Maaf guys. Aku kurang lihai menembak seperti ini. Ayo kita bakar kita. Let's burn it. One by one. Come on guys. Sini kalian. Oh my god. Kita harus menangkap, menemukan lebih banyak lagi tangki gas. Come on, come on. Wah, makhluk-makhluk ini semakin banyak saja. Sini kalian, sini kalian. Yo my brave bro and sister. Sini maju satu persatu. Biar ku bakar kalian menjadi Squidward bakar. Yes, oh my god. Ayo kita cari lagi. Come on. Sini kalian, maju satu persatu. Oke, sudah full. Mari kalian, let's go, let's burn it. Let's burn it. Bakar, 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 dan terus membakar. Ah! Jemaah! Mundur, 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 mundur. Oh my god, sorry! Aku dimakan oleh Squidward cumi-cumi kepala itu. Oke, kita isi dulu. Kita pelan-pelan saja kalau begitu. Ini, maju. Dua, tiga, empat. Kita bermain cantik saja. Sini, ayo maju lagi. Dia kena. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Kita menghemat gas kita. Sini, maju. 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 Oke, kita isi dulu. Kemudian kita mencari tempat yang aman untuk menembak mereka satu persatu. Oke, oke, oke. Tunggu gue nge-start. Kita mundur dulu. Kita mencari full dulu. Mana lagi gas lainnya? Aduh. Oh my god, jamaah. Oke, oke, di sana ada gas. Kita maju ke sana. Come on. Kemari kalian. Ayo, ikuti aku. Sini kalian satu persatu. Oh my god, oh my god, ini terlalu banyak. Oke, kita cari lagi gasnya. Oke, kita cari lagi gasnya, jemaah. Ada zombie Squidward juga ternyata. Lihat itu. Oke, di mana gas lagi? Oke, kita ke lapangan untuk mengambil gas lainnya. Oke. Come here you all. Sini, sini, maju, sini, maju. Satu, dua, tiga. Lari, 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 lari. Terlalu dekat. Terlalu banyak. Aduh. Aduh. Sini, maju, 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 maju. Kalian satu persatu. Lari. Oke, kita masih selamat.
kita mengamankan diri terlebih dahulu. Kita lari jamaah, kita lari dan mengamankan diri. Oh my god, SpongeBob sudah terluka dengan sangat parah. Oke. Ada Squidward. Sepertinya mereka semakin bermunculan dan semakin banyak. Oke, kita cari lagi gas lainnya. Oh my god, mana SpongeBob? Mana SpongeBob? Mana Squidward dan Patrick? Kenapa mereka tidak membantuku? Oke. Kita langsung saja mencari gas lainnya. Aduh, suaranya semakin mengerikan. Kenapa kalian begitu banyak? Oke, here you all. Mari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mundur. Ayo kita mencari gas lainnya dahulu. Oh my god jamaah, maaf aku terlalu noob untuk mereka yang sangat brutal. Oke. Satu lagi. Sini kalian, maju satu persatu. Oh my god. Sini, maju satu-satu. Ayo sini. Sambil kita mundur-mundur sedikit. Oke, kita cari gas lagi. Di sana juga ada Squidward. Oke, sini, maju kalian satu persatu. Oh my god, di kanan sana ada zombie Squidward yang sangat banyak. Oke, kita lari dulu. Kita mengamankan diri dulu. SpongeBob, tidak bisakah kau lari lebih cepat? Aku ketakutan dikejar zombie yang sangat banyak itu. Oke, itu dia gas-gasnya. Langsung saja kita hadapi lagi mereka, jemaah. Sini, maju kalian. Ayo, maju sini. Maju sini satu persatu kalian, ya. Sini, biar abang bakar kalian, ya. Maju sini, biar abang bakar kalian, ya. Nakal ini, aduh. Nakal ini. Oke, abang lari dulu, ya. Ambil gas lagi. Oke, kita bakar-bakar lagi. Sini, biar abang bakar kalian satu persatu. Mampus kalian. Allahumma salli. Ada yang mendekat. Sini. Oke, tinggal satu. Hah, sini kau. Tinggal seorang diri juga. Akhirnya. Squidward telah selamat. Benarkah? Apakah masih ada lagi? Oke. Thank you SpongeBob. Oke. Terima kasih SpongeBob, kau menyelamatkan kita. Sama-sama Patrick. Dan itulah dia akhir dari game Squidward Squidfile. Pertama, dari sini kita belajar bahwa persahabatan itu harus selalu dijaga, ya jemaah, supaya Squidward tidak lari karena keresean Patrick dan SpongeBob. So, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jemaah sekalian boleh banget ngasih kritik dan saran buat Bang Fadel di kolom komentar, dan silakan request next mau game apa lagi nih untuk sama-sama kita main. Oke, Bang Fadel di sini. Wassalamualaikum and ilal liqa.